Pemuda 28 Oktober 1928. Kala itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Tapi, pemuda Indonesia tidak tinggal diam. Pemuda Indonesia berkumpul dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka bertekad untuk bersatu. Satu Nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dari perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan, sehingga pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah pahlawan pada masa itu. Sekarang, giliran tunas bangsa menunjukkan kemerdekaan. Meski saat ini, bangsa kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Tapi kami tunas bangsa Indonesia, siswa-siswi SMP Cinta Budaya Cirebon, tetap berkarya. Inilah kami, tunas bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda! Kami, putera dan putri Indonesia! Oh,